So sekarang ni aku dah dapat kunci motor, nampak? Aku dah boleh bawa balik motor. Assalamualaikum. Hai guys, apa khabar semua? Bertemu kembali kita dalam video kali ni bersama aku Syafiq AG. Dalam video kali ni aku nak bawa hampa semua pergi ke kedai motor El Chong untuk buat satu review lagi motor. Tapi kali ni bukan motor yang ada clutch. Motor ni motor skuter. So hari ni aku naik kereta sebab aku ada tempat yang aku nak pergi, ada urusan sikit. Lepas tu tengok cuaca pun nampaknya macam nak hujan ya. So aku tak mau kena ride spender basah ke apa. So jom layan vlog aku hari ni. Let's go. So aku baru sampai kat kedai El Chong motor. So macam biasa guys, SOP jangan dilupa. Kalau di tempat-tempat yang berisiko tinggi macam hospital, pakai double mask, okey. So kedai motor ni risiko dia rendah, aku pun tak ada contact dengan siapa-siapa, tak ada pegang siapa pegang motor ya. So jomlah kita pergi kedai motor. Sekarang ni aku dah dapat kunci motor, nampak? Aku dah boleh bawa balik motor tu SYM ni. So ini dia SYM Jack X. Okay guys, so aku tunjuk kat hangpa dia punya walk around dulu. Okay, ini adalah bahagian daripada sisi sebelah kanan. Ini adalah bahagian depan dia. Kalau mau boleh tengok dekat sini, aku dah boleh tahu hangpa mesti akan cakap depan dia, eh macam ada satu motor tu lah bahagian depan ni macam sama kan. Ini adalah bahagian daripada kiri dia. Berbalik lah dekat bahagian depan ni sebab hangpa dah cakap macam sama je macam motor tu kan. Ya, aku tak tipu, memang rupa hadapan dia memang pada aku boleh kata sama lah kan, 100% sama dengan motor Yamaha NMAX daripada bahagian depan dia. Tapi beza dia dengan NMAX, motor ni agak ramping sikit untuk sebuah skuter yang mempunyai design yang macam ni. Terutama kalau hangpa boleh tengok dekat bahagian handlebar dia dah. Aku suka dia punya design handlebar dia ni. Kalau hangpa tengok ni, aku teringat satu lagi biji motor. Bukan Yamaha, tapi motor Honda. Nampak? Handlebar dia macam Honda ADV. Depan macam NMAX. Dekat handlebar macam Honda ADV. Motor ni dia di design oleh GPX Thailand. Tapi ini adalah brand motor SYM. So yang hampa tengok sekarang ni adalah warna silver. Tapi dia macam nak blue-blue sikit lah. Tapi ni warna silver, aku dah confirmkan tadi. Dia ada 4 warna. Warna biru, lepas tu warna lagi 2 aku tak pasti, warna kuning atau warna merah. Tapi ada 4 warna lah. Dan yang ni adalah variasi warna silver. So macam biasa guys, kalau untuk skuter, kebanyakan lah mostly skuter akan menggunakan rim 14, bukan rim 17. Pakai telescopic kan USD. Lampu depan fully LED. Bagi lampu depan saya tunjuk dia punya rupa lampu depan dia macam mana. Dan dekat sini dia didatangkan siap dengan windshield. Ni yang panggil windshield eh. Tapi windshield ni walaupun bukanlah untuk menghadang angin sangat, tapi dia memang nice sebab dia dah main sekali siap berwarna smoke. Ni warna smoke eh. Nampak? Boleh nampak lagi sikit tangan aku. Tak ada lah fully gelap. Cuma mungkin aku rasa untuk peminat-peminat motor nak buat touring untuk jalan jauh, mungkin hampa akan tukar lah windshield ni pada yang sedikit lebih tinggi lah kan. Tapi apapun pun memang nice sebab dia main dah warna smoke kan untuk windshield dia. Next, kita akan tengok dekat dia punya handlebar dia ni, apa yang ada dekat handlebar dia ni. Dekat sebelah kanan, macam biasa guys, dia ada kill switch, ada starter dengan yang ni hazard light ataupun emergency signal lah. Sebelah kiri dia, dia ada lampu tinggi, lampu rendah, lepas tu ada blinker dekat sini, dan ada signal macam biasa, dan ada satu horn. Tapi aku memang tertarik betul lah dengan dia punya style handlebar macam Honda ADV ni kan. Nice tu. Tak nampak macam untuk skuter abah-abah tau. Orang muda pun boleh pakai. Nampak, nampak garang tau. Nampak garang. Okay, so jom kita tengok dia punya meter. Dan lagi best, nampak kan, aku ada
kunci dia. Tapi aku tak boleh bawa balik lah. Okay, aku ada kunci. Dan kunci dia ni adalah keyless. Harga dia, ia aku bagi tahu harga motor ni berapa siap on the road. So, macam biasa kalau keyless, kita kena tekan unlock dulu. Nampak tak? Okay, aku tekan sekali lagi ya. Dia ada dia punya orang panggil alarm lah kan, sistem safety dia. Okay, so nak start dia mudah je. Dah lepas kita tekan alarm, kita tekan sekali, pusing. Okay, nice, simple. So, ni meter dia. Dekat meter dia ni, apa yang pun boleh tengok, meter dia fully digital juga. So, dekat bahagian atas ni, macam biasa guys, kita ada RPM sampai 12,000. Lepas tu kat sini kita ada fuel gauge. Sini ada kilometer. Lepas tu, macam biasa, yang terbaik, aku suka betul meter yang dah siap dengan battery voltage lah. Senang kita nak tengok kan, tak perlu nak beli-beli meter battery voltage. Nak tengok battery kita cukup ke tak kan. So, sekarang ni 12.6 volt, macam biasa cukup. Lepas tu kita ada jam dekat sini, lampu signal. Ini ada kita odometer. So, complete dia punya orang panggil benda-benda basic yang perlu ada dalam meter dia ni. Dalam dashboard. Walaupun meter dia tak berapa besar lah kan, tapi pada aku still nice. Dia buat memanjang. Kenalah dengan orang panggil skuter kan. Kat sini apa boleh tengok, windshield dia macam aku cakap tadi, windshield dia tak berapa panjang dan tak berapa efektif sangat pun lah kalau nak orang panggil nak hadang angin tu. Tapi kalau apa ni apa boleh tukar lah, bagi ambil yang panjang sikit kan, bagi lagi nice bila apa nak buat jalan jauh tu. Enjin dia ni 4 stroke, single cylinder, turbo. Dan mampu menghasilkan kalau tak salah aku 12.6 horsepower pada 8,000 RPM. Aku tadi lupa nak start ni. Okay, sir. Okay. Ini bahagian lampu depan dia. Fully LED. Memang terang. Walaupun siang kan. So, ini bahagian lampu belakang dia. Simple je. Apa je. Pusing sekali je. Lepas tu pun dah boleh buka dia punya bahagian dalam dia ni. So, untuk dia punya kapasiti ruang kat dalam ni adalah 18 liter dan muat sebiji helmet lah. Sebiji helmet dan boleh letak barang lagi lah kat celah-celah dah. Dan tangki minyak dia ni, kapasiti dia tak salah aku 14 liter full tank. Kalau tak salah aku, nanti kalau aku salah aku betulkan balik. Dan seat dia, jom kita try duduk. Best tak best dia punya seating dia kan, macam mana. Okay guys, so pada aku kan, seat dia ni tak ada, nampak macam besar. Tapi sebenarnya bila duduk, dia ngam-ngam je. Sedap lah untuk aku duduk. Motor ni kalau hampa nampak dari luar kan, nampak macam besar lah. Tapi bila hampa duduk, hampa rasa macam just nice lah untuk hampa punya badan. Sebab aku kira berbadan besar juga kan. Tapi bila aku duduk atas ni, aku rasa macam wow. Feeling yang syok lah. Feeling yang berbeza. Rasa macam nak pergi touring, pusing Malaysia pula guna motor ni kan. Tapi apa-apa pun, kalau hampa bawa pilihan, pilihan apa memang takkan komplain lah bila duduk belakang. Sebab seat belakang lagi besar, lagi selesa. Dekat mana tempat nak pijak kaki dia? Takkan nak pijak dekat sini kan. Takkan nak pijak letak kaki dekat sini. Takkan nak letak kaki dekat bahagian sini. So nampak tak, SYM dah design motor ni, kalau hampa tak mau bawa pilihan, dia nak bagi hampa nampak smart, dia buat benda ni. Nampak tak benda ni? Ni untuk pilihan. Tapi kalau tak bawa pilihan, nampak macam tak ada tempat pijak untuk letak kaki kan. Tapi dia smart kan kat sini. Nampak tak dia punya rahsia dia tu. So bila dia buka ni, kenalah dengan nama dia, Jet X. So memang nice. Satu aku lupa nak beritahu, ada satu kompartmen kecil kat sini. Dalam ni boleh simpan barang. Dan dalam ni juga ada USB. Ni ada kat sini. Ampa tak ampa aku, tapi ada tempat cucuk USB untuk charging. Competition yang ada dalam pasaran untuk motor skuter ni. So kalau dari Yamaha, kita ada NMAX, kita ada NVX. Lepas tu kalau dari Honda, kita ada PCX, kita ada Vario. Lepas tu kita ada ADV kan. Dan harga-harga motor skuter ni, semua harga dia hampir lebih pada RM10,000. Tapi untuk motor ni, dengan features yang dia bagi, dengan lupa dia, design dia, dengan handlebar dia yang aku suka ni, harga dia hanyalah RM9,400 on the road. So, aku bayangkan sebuah skuter 150cc dengan 12 point something horsepower, dengan benda yang dia bagi, pada aku ini adalah skuter yang orang cakap sangat berbaloi lah untuk dibeli kalau compare dengan
Ahem man. Apa-apa pun semua pilihan terletak dekat tangan hampa. Hampa rasa macam mana? Kalau rasa macam alah brand H&M boleh lah, tak jual mahal kan, brand yang tak berapa ni. Pada aku terpulang dekat hampa menetakkan hampa sekalipun. Tapi pergi kedai mana-mana kedai motor dulu, naik rasa dulu, pegang dia punya motor, rasa dia punya kualiti macam mana. Lepas tu baru hampa decide nak pilih yang mana satu dengan bajet yang hampa ada. Okey. Aku rasa tu je untuk video kali ni. Terima kasih kepada Acong sebab bagi aku peluang untuk review lagi motor. Dan kalau hampa ada apa-apa request review motor apa yang pernah, hampa boleh komen dekat bawah. Nanti insyaAllah aku akan cuba usahakan kalau ada motor tu. Dan macam biasa guys, jangan lupa like, komen and subscribe aku punya channel. Sampai kita jumpa di lain video. Bye guys. Assalamualaikum. Ciao. Oh, Fatima, gadis ayu.